Pertama tentang bid'ah dalam ahli sunnah wal jamaah termasuk Imam Syafi'i. Dia kata bid'ah ada dua, satu yang baik dan baik. Dicerakit oleh Izzuddin bin Abi Salam kepada lima hukum Ahkam Hamzah, dan itulah nampaknya jumhurnya berkenaan yang begitu. Tentang nak mengadakan satu benda baru yang baik, nak fikir juga jangan menyalahi apa yang diijmak oleh mujtahid dan ulama ahli sunnah. Maksud ijmak itu bukan mana orang awam, tentu ahli ilmu, utama sekali mujtahid. Di situ saya dengan beliau sama lah. Bukan orang jawaibkan itu nak ijmak. Kemudian tentang masalah bila pihak berkuasa betul belakang, tak boleh, kita tak kata begitu. Hak kuasa kena ikut ahli sunnah jemaah. Kalau tak betul, kita kena amat adil dan nasihat. Bukan keliau di hadapan orang awam mencela ulil amri. Itu harap. Boleh. Kena ada adab pada pencelakcuan. Kemudian bila saya kata misteri, kalau nak ada misteri yang biadab, saya tidak tuju pada orang. Saya tuju pada intellectual principle. Intellectual etiquette. It is a form of intellectual barbarism. Kita tidak kata orang itu macam kafir juga. Kita kata, kalau gini-gini itu kafir. Bukan kita tuduh dia itu kafir. Behind him. Tapi prinsip itu. Jadi, kita akan pegang kepada intellectual discourse. Imam-imam yang terbaik semuanya mainstream discourse. Dan saya bukan ajak pada pribadi. Bukan. Tak ada pribadi. Saya ni kalau salah dari segi mainstream discourse, beritahu. Saya rajuk. Itu adalah kita, adab kita dengan ilmu. Kemudian berkenaan nak mengharmoniskan, caranya macam Hasan Al-Banna kata. Satu, kita setuju bahawa mainstream discourse. Jangan yang berpegang kepada aliran yang syadrah. Serpihan yang timbul kemudian. Kita balik kepada mainstream. Kalau tersilap, balik kepada mainstream. Lepas tu, kalau berbeza juga dalam mainstream itu, seperti mazhab Hanafi, Hambali, Malik, kita hormat semua mazhab. Jawab ahli sunnah Muhammadiyah ajar gitu. Termasuk kita pun dia seperti Amin Al-Qurdi. Apa itu? Tanggul dulu. Saya bentang ketah dihikin bahawa kemarin dulu. Kita hormat semua mazhab. Jadi tak betul. Kalau ada orang siapa kata saya tak hormat mazhab-mazhab lain. Tidak. Hormat. Sebab hum ala hudan mirabih. Disebut oleh Abdul Qahir Wa'adadi dan Al-Qaqib Malabra. Hum ala hudan mirabih. Kemudian berkenaan dengan ya, kita berbeza dalam perkara-perkara, kita tolong-tolong. Dalam perkara-perkara berbeza, kita kita bertasamu. Bahasa yang kita guna, bahasa yang diajar oleh Quran dan Sunnah. Yang kata-kata beli buta, yang kata kerdai. Memang ada dalam buku pun kelompok ni dia bahasa dia. Dia mulut dia itu sikit lah, macam hydrochloric acid. Tapi kelompok ni macam tu. Kita dari awal lagi. Dalam sejarah, boleh cek dalam sejarah. Kemudian tentang action plan. Action plan, ya kalau boleh Dr. Azri tolong negara kita boleh buat action plan, orang rujuk ke dia. Saya tak tahu lah. Tapi kita harap ya kalau ada benda baik, kita ambil. Action plan sudah ada dalam kitab ulama, dalam Quran. Kita jangan tinggal semua ya. Jangan tinggal puasa, zakat, haji, hormat ibu bapa, hormat guru, hormat orang tua, muliakan ilmu, pegang kepada ahli sunnah, hormat keraja, umat ulil amri. Kalau ada silap, adilun nasihat. Bukan apa tu tunjuk tepi jalan. Peraturan kita, mazhab kan? Semua betul. Tapi kita di sini, mazhab ahli sunnah. Bila ulil amri pegang satu mazhab, kita kena ikut walaupun pribadi kita lain. Jangan kita kata saya nak lawan. Sebab atas dasar human right. Itu falsafah barat. Kemudian kata pula, ini kepelbagaian. Itu teori postmodernism, the equality of all discourse. Kita tak boleh benar. Kita kena benar hanya dalam misteri, dalam negeri. Kalau dia asal Syiah, dia punya hak. Tapi jangan kembang. Tapi kita sini masalah Syafi'i. Ahli sunnah, Asy'ari. Yang lain jangan. Kalau dia nak pegang sendiri, dia punya hak. Sebab dia dah kembang kacau. Kahwin jadi kacau, cerai jadi kacau. Bagi pesaka jadi kacau, nak tadbir masyarakat jadi kacau. Akhir sekali, Tuhan Rukubiyah Muluhiyah Asma' Sifat tu dalam Ahli Sunnah tak ada. Dihajarnya oleh Abad ke-8 sebelum itu ada beberapa orang. Tapi kita kena balik kepada sifat Tuhan. Apa itu? Hasan Al-Banna pun balik kepada sifat tu dalam Al-Aqa'id. Banyak saya kutub saja
timbul kembali uluhiyah, abdu, semua bersifatnya. Ya, kerana hurai pun, hurai secara mainstream discourse. Yang hurai, cara yang dihurai oleh Ibn Abil Aziz. Yang menghurai Al-Tahawi itu. Ya, kerana hurai cara ahli sunnah. Tak terpisah semua itu. Rubiah, uluhiyah tak terpisah. Sebab itu kita tak boleh kata penyembah berhala itu ahli tauhid rubiah. Mana ada penyembah berhala ahli tauhid apa pun. Dan kalau nama-nama tu kita ambil mengikut ahli sunnah yang diajar oleh apa tu dalam kitab al-asma' was sifat. Bukan ambil cara dikira. Wassalamualaikum.